Determined to move forward unafraid. She walks through a maze of challenges, fighting fearlessly for a better change. With her talent and her skills, she will lead and thrive throughout the world. She sings loud, she sings proud. She sings who she wants to be. Cultivant l'égalité, le respect, la compassion, l'attention, la santé et la justice pour tous. Nous les êtres, marchons main dans la main, droit devant. Dans l'unité et la dignité, nos voix seront entendues, s'élèveront. La violence ne sera plus. And we will write a brand new Salam alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dengan Bukan Bilang Biasa. Malam ini kita akan berkenalan dengan Priscilla Putri Maharani Tobing, anak Medan, yang sangat menginspirasi dan memiliki inovasi yang tinggi untuk mencapai masa depannya dari pengalaman-pengalaman yang ada. Mar Tuhan, Maroha, Marbisuk. Itu adalah moto adik kita, Priscilla ini. Untuk itu, langsung saja, nanti kita akan mendengarkan
pengalaman, juga sedikit presentasi dari adik kita Priscilla untuk menyampaikan apa yang ada atau apa yang telah dijalaninya selama beberapa waktu ini. Malam hari ini juga telah hadir orang tua kami, sepupu kami, dan juga teman-teman kami. Malam ini juga kami ditemani oleh Gervin, seorang wartawan muda yang juga energik yang akan memandu kita nanti dalam Q&A. Untuk itu langsung saja kepada kami adik Priscilla, silahkan untuk bercerita tentang pengalaman dan juga hal-hal menarik yang dijalani sejak kecil sampai mendapatkan pencapaian yang sangat baik sampai hari ini. Silakan Priscilla. Oke Bang, makasih kesempatannya. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mungkin buat viewersnya selamat pagi, malam, sore, kapanpun nonton. Perkenalkan, nama aku Priscilla Putri Maharani Tobing, dipanggil Priscilla, umur 18 tahun bulan Mei ini. Asal aku dari Medan, lulusan Santo Thomas 2 Medan, dan puji Tuhan tahun ini masuk FH, Fakultas Hukum, IUP, University of Gajah Mada. Mungkin bisa kita langsung share ya Bang ya? Ya, silakan Priscilla. Jadi ini ya sedikit presentasi sih gimana rangkuman hidup aku kali ya, yang mungkin setiap orang pasti punya kisah hidup masing-masing, setiap anak itu pasti punya kisah perjuangannya masing-masing. Tapi semoga kisah aku yang sedikit dan ya simple ini bisa membantu menginspirasi teman-teman, adik kelas, siapapun yang butuh motivasi ya, apalagi yang mau masuk FH IUP UGM. Jadi aku tuh hidup di keluarga anak tunggal, punya mama, dan bulan lalu papaku dipanggil Tuhan di usia 57 tahun lebih. Mungkin dari latar belakang keluarga dulu kali ya. Puji Tuhan latar belakang keluarga kami, keluarga besar kali ya dibilang. Karena mungkin keluarga besar kami adalah, opung buyut kami adalah seorang guru, seorang pengajar, dan yang aku lihat selama ini, selama aku hidup tuh, keluargaku itu selalu sukses sih. Selalu sukses di mataku. Bukan seseorang yang benar-benar kaya, bukan seseorang yang benar-benar mempunyai tahta yang besar di negara ini, tapi keluargaku itu puji Tuhan, mama dan almarhum papaku itu mendidik aku untuk jadi wanita yang strong. Mungkin setiap tapak hidup aku mungkin selalu ada bakalan selalu ada tantangan, tapi mungkin dengan keluarga yang puji Tuhan suportif, aku bisa jadi wanita yang terus strong, terus belajar untuk strong. Nah, kita mulai dari my junior high school. Jadi SD tuh aku sampai SMP kelas 2, aku tuh sekolah di Kingston International School. Di Kingston ini, aku 12 tahun di sana, dan yang aku syukurin adalah modal bahasa Inggris aku sih, yang bisa menghantarkan aku sampai ke FH IUP UGM. Masuk ke Kingston ini pun karena saran tante aku dengan kedua sepupuku, namanya Kak Stevie dan Bang Tama. So, I literally spent my childhood with them. Puji Tuhan, karena sekolah di sekolah internasional, berkesempatan untuk sekolah di sekolah internasional, aku bisa belajar bahasa Inggris dengan, ya kalau anak kecil tuh belajar bahasa itu kayak nggak usah ditanya kenapa. Jadi otak anak tuh langsung cepat kebentuk untuk belajar suatu bahasa. Dan puji Tuhan, bahasa aku lumayan bisa bahasa Mandarin juga dan bahasa Inggris.
dan kurikulum internasional sih yang seru, yang bisa membantu aku. Jadi di setiap triwulan itu kami ada tema, tema misalkan kelas 4 triwulan pertama kami ada tema entrepreneurship, walaupun kesannya berat tapi disajikan dengan ringan untuk anak-anak. Jadi dijelaskan history of money, kenapa kita harus berbisnis, apa gunanya bisnis, dan apa aja yang bisa kita lakukan. Dan dari sekolah, dari Kingston tuh aku mulai-mulai buka untuk all shop, walaupun nggak berjalan dengan baik, tapi itu jadi pengalaman, all shop, online thrift shop, dan ya selain nambah pengalaman, dulu juga nambah uang jajan yang ya disimpan untuk dompet, terus pakai modal lagi untuk berbisnis lagi. Di Kingston juga salah satu yang paling aku ingat sih aku dibully ya dulu. Jadi aku pernah dibully hampir sama sama teman sekelas aku yang cewek-ceweknya. Aku lupa berapa dari mereka, tapi laki-lakinya itu tidak membully. Makanya dari dulu aku sahabatan selalu dengan laki-laki. Dan ada satu sahabat perempuan yang benar-benar setia, yang mungkin bisa aku bilang aku berutang budi sih sama dia. Walaupun umurku segitu, masih kecil, tapi bayangin gimana sih anak-anak kelas 5 SD bisa ngebully gitu. Mungkin bullynya secara verbal, ada secara fisik juga, tapi nggak kebanyakan. Nggak banyak, dan ada kebanyakan itu cyberbullying, karena dulu zaman-zamannya BBM kan, lagi hitsnya BBM, Instagram juga lagi dibuat pada zaman itu, jadi mereka bikin satu grup yang isinya karena body shaming sih, lebih kayak ini anak tuh apa ya, mukanya itu ethnicity dia, background dia, muka dia itu, fisik dia itu tidak sama seperti kita. Dan mereka mencoba untuk mencuri spotlight yang sebenarnya aku nggak punya. Tapi dari situ aku belajar untuk, di umur segitu aku belajar bahwa, oh ternyata cara kita untuk membalas bullying itu bukan dengan kata-kata yang kasar atau perlakuan yang kayak, kalau misalkan aku dulu dilempar bola kasti sampai kena ke dada itu, akhirnya aku nggak ngebalas ngelempar balik, tapi aku memang dulu nangis, cuman abis itu aku bilang ya udah kalau nggak mau temenan, ya udah nggak apa-apa, aku masih punya teman yang lain yang lebih setia. Mungkin itu sih salah satu tips untuk kalian yang pernah atau sedang dibully, mungkin jangan membalas. Itu sih pesan papaku dulu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena nggak bakalan habis-habisnya. Jadi, what we should do is to just respon mereka dengan, okay, terima kasih ya, sudah membuli, sudah menegur, sudah memalukan aku, gitu, bikin malu aku. Tapi itu bukan jadi alasan sih aku pindah. Karena bullynya itu kelas 5, mereka puji Tuhan minta maafnya pas ulang tahun aku. Pas pula itu ada learning journey, itu salah satu kurikulum di sekolah. Aku pindah umur kelas 2 SMP karena aku ngerasa, oh I'm stuck in this circle. Kami dua kelas itu cuma 20 orang. Terus aku ngerasa I need to explore more. Dan puji Tuhan, mama dan papa pada saat itu mendukung. Walaupun itu nanggung banget naik ke kelas 9, tapi mama papa puji Tuhan mendukung, bilang ya udah yang penting yang sekolah kan Priscilla. Jadi yang menanggung kehidupan akademik Priscilla. Mama dan papa hanya support. Akhirnya pindah ke SMP Santo Thomas 1. Di SMP Santo Thomas 1 itu bedanya jauh banget dengan Kingston. Karena kurikulumnya beda, bahasa yang dipakai juga beda, pelajarannya beda, dan di sana itu masih merasa seperti outsider pertama kali.
Karena awal-awalnya itu karena udah kebiasaan kebanyakan bahasa Hokkien, bahasa Inggris. Jadi ketika mereka joke around, mereka bercanda, aku suka apa ya? Maksud mereka apa ya? Nggak ketawa. Terus tapi puji Tuhan pada akhirnya aku menemukan 4 orang sahabat perempuan yang benar-benar mendukung aku. Apa yang aku nggak pelajari di Kingston sebelumnya, yang ada di Santo Thomas 1, mereka bantu, mereka jelasin. Dan ya, visi mereka, tujuan mereka sama. Mereka pengen kuliah dan berpendidikan tinggi. Mereka ingin sukses menjadi wanita karir. Dan aku bersyukur aku ada di circle itu, di sekolah yang baru. Di sekolah yang baru aku ikut event organizations, aku bikin event-event bersama teman-temanku. Aku puji Tuhan menyalurkan bakatku dengan mengikuti band. Puji Tuhan aku ada di posisi vokalis. Terus di sekolah lama tuh kan lingkungannya teman-teman Chinese ya, beretnis Chinese. Dan guru-guru kami juga guru-guru yang dari luar negeri. Jadi pas masuk di Santo Thomas 1 itu aku ngerasa, oh teman-temanku ini banyak orang Batak, aku belajar Marta Rumbo, aku belajar tutur, aku belajar sedikit bahasa-bahasa Batak. Dan semester 2, karena sudah ketahuan masuk SMA Unggul, mulai belajar sedikit bahasa Batak. Terus di Santo Thomas 1 ini pertemanan aku itu luas banget. Banyak orang yang semakin aku kenal, semakin terbuka gitu point of view-nya. Di kelas itu kami 40 orang, puji Tuhan aku ditunjuk sebagai sekretaris. Sekretaris yang di kelas kami itu hektik kalau jadi BPH kelas, karena kelas kami itu kerasa-kerusuk. Jadi aku belajar untuk menghadapi 39 orang lainnya yang kepribadiannya beda-beda, yang satu kelompok kerasa-kerusuk, satu kelompok cuek. Jadi masuk Santo Thomas 1 itu it was a very good choice for me. Nah, akhirnya pada saat semester 2 awal-awal setelah liburan Natal tuh teman-teman bilang nih, aku mau daftar DEL. Aku mau daftar DEL karena banyak DEL itu bagus loh. Jadi aku searching di YouTube, di website sama Unggul DEL itu seperti apa sih? Oke, kita testing. Aku bilang sama diriku, oke kita testing, kita lihat kemampuan Priscilla sampai seberapa. Akhirnya aku testing SMA Unggul DEL, itu pas awal pendaftaran itu aku nggak bilang sama mama. Jadi aku cuma bilang sama mama, ma biaya pendaftaran Rp150.000 bayar ke bank BRI, virtual account, karena kita nggak bisa langsung ke SMA Unggul DEL-nya, jauh. Terus mama bilang, oke. Puji Tuhan mama bukan orang yang nanya-nanya, ini untuk apa, ini untuk apa. Karena di keluarga kami, pembagian akademik itu untuk mama, jadi apapun yang aku bahas itu ke mama, itu pasti bersangkutan dengan academic things. Kayak sekolah, buku, organizations, ex-school. Kalau ke almarhum papa, dulu lebih ke entertainment, lebih ke curhat-curhat santai. Jadi mama langsung kirim uangnya dan kita tes di HKBP Nomensen tahun 2018. Itu tesnya aku pas itu mau jadi dokter, benar-benar mau jadi dokter. Tapi pada saat itu entah kenapa saat aku berdoa Tuhan bilang kamu masuk IPS aja. Tuhan menunjukkan jalan. Oh ternyata passion kamu di sini, ternyata passion kamu itu masuk ke forum, bicara isu-isu dunia, isu-isu politik, kamu itu orangnya berani speak up, jadi Tuhan menunjukkan dengan ya langsung lewat doa itu, jadi aku memilih IPS. Tahu IPS itu kayak mana ya di SMA Unggul DEL, apalagi dengan stigma, dulu kan masih melengket ya stigma, anak IPA lebih bagus, anak IPS itu bandel, anak IPS itu nggak bagus lah di sekolahnya. Tapi akhirnya
Tuhan menunjukkan jalan, tiba-tiba SMA Unggul Del ngepost video tentang mengapa harus masuk IPS-nya SMA Unggul Del. Akhirnya aku daftar, aku ujian di HKBP Nomensen, masih dengan baju sekolah hari Sabtu. Ujiannya matematika, bahasa Inggris, dan IPS. Dan di situ matematikanya, bahasa Inggrisnya, IPS-nya itu, aduh, ya Tuhan, aku duduk di front row, dan aku bilang, aduh Tuhan, ini soal-soal olimpiade, aku nggak pernah kompetisi olimpiade sebelumnya, aku nggak pernah belajar IPS sampai segininya, matematikaku lemah, aku nggak suka matematika, jadi aku berusaha keras di bahasa Inggris. Puji Tuhan, tetap tahap 1 lolos, tahap 2 itu ada interview, psikotes dan SMAPTA. SMAPTA itu tes fisik. Jadi aku tuh di pada saat psikotes itu aku membawa 2 sepupuku dan situ temanku namanya Cindy, dia juga ikut sama kami. I did not learn by book. Jadi aku cuma ngobrol sama sepupuku. Psikotes nanti gini ya, Dek. Dan dikasih advice. Yang sampai sekarang advice-nya aku temurunin ke adik-adikku yang mau masuk SMA Unggul Del. Dan tes fisiknya itu, pada saat tes fisik, pada saat lari yang berapa kilometer gitu, aku batuk. Tapi kata dokter yang memeriksa kesehatan, udah kalau misalkan kamu capek nggak apa-apa. Mungkin kamu lagi pilek berat, batuk berat. Akhirnya aku masuk, puji Tuhan, dan aku masuk angkatan 7, Senonite SMA Unggul Del. Di Senonite itu kita 2 minggu prabu, praasrama, itu orientasi, 3 bulan karantina, 1 bulan sekali itu nelfon sama orang tua. Tapi selama 3 bulan itu jarang nangis karena bukan yang ngarindu orang tua, tapi malah merasakan, aduh Tuhan, burden-nya banyak sekali ternyata di SMA favorit di Sumatera Utara ini. Tapi yang aku berpegang itu moto, sebenarnya moto Martuhan Maroha Marbisuk itu motonya Del, itu sampai sekarang jadi moto aku dalam hidup, moto 3M, Martuhan Maroha Marbisuk. Martuhan itu artinya bertuhan. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang kita perjuangkan dalam hidup ya bakalan sia-sia. Yang kedua, maroha. Maroha itu artinya berhati. Istilahnya kayak kita itu, apa ya, kalau berhati itu ya kita mengaplikasikan esensi tujuan manusia ini di dunia ini. Jadi kayak di sekolah, di SMA Unggul Del itu kami ada kurve, kami ada bagi makanan sesama angkatan, kami bersihin di apa rumput di luar sekolah, sampah-sampah di luar sekolah itu sama-sama. Dan yang terakhir marbisuk, being witty, being wise. Apalagi moto angkatanku itu be wise be del. Jadi kita itu harus bijak dalam melakukan setiap tindakan kita. Nah, selama di SMA Unggul Del itu tentunya selain keluarga ya, selain keluarga yang jadi kekuatan terbesarku itu Senonite angkatan 7. Karena kita datang dari latar belakang yang beda-beda, kita awalnya berantem, tapi berantemnya itu kayak, aduh aku juga struggle loh di sini, aku juga struggle, jangan pikir dong cuman kamu yang berjuang. Akhirnya kami belajar kalau ya ini struggle bersama. Itu resiko yang harus diambil kalau mau masuk SMA Unggul Del, dan itu juga jadi pesan buat adik-adik SMP yang mau masuk SMA Unggul Del. Karena di SMA Unggul Del itu banyak tekanan di berbagai sisi, tekanan akademik. Kalau orang pintar itu dilihat dari nilainya 85 ke atas, itu bakalan dikasih sertifikat. Orang yang baik itu di mata guru adalah siswa yang keasramaannya bagus. Terus tekanan dari kakak kelas, itu dalam 3 bulan itu apapun yang kita lakuin itu pasti salah. Jadi selama 3 bulan pertama di SMA Unggul Del itu
aku ngerasa, aduh, aku nggak bisa nih, kayak gini. Nanti bulan 12 aku mau keluar. Aku nggak sanggup. Dan aku harus bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi. Setiap 2 hari itu kami harus survei kamar. Terus makan jam 6.15. Kalau misalkan piket itu harus bangun sebelum jam 6. Sekolah sampai jam 4, ekskul. Terus mandi, makan malam, belajar sampai jam 11. Kalau misalkan ada ujian, bisa tidur jam 12, bisa jam 1. Pernah aku ujian semester di ulang tahunku, mamaku datang, papaku datang, tapi aku harus belajar sampai jam 3 malam. Jadi tekanannya luar biasa. Dan tekanan yang paling terasa sih dari guru ya. Dari guru yang bilang, kamu itu kok nggak sama sih kayak teman kamu. Kalau ibaratnya lomba lari, kamu kok nggak sejajar sama teman-teman kamu. Karena di SMA Unggulan, I was not the smartest. Aku nggak dapat 85, 70 aja puji Tuhan. Jadi aku rasa, oh ternyata di Kingston dan di Stosa itu nggak berarti. Ternyata di SMA Unggulan, I was not the spotlight. Ternyata ada yang lebih pintar dari aku. Semester pertama itu aku masih dari grafiknya tinggi, tiba-tiba nurun, aku masih sepele. Semester kedua, mama bilang gini, pas kami ke Jogja sama keluarga Om Roy, mama bilang kayak gini, kalau guru udah bilang kayak gini loh sama Priscilla, belajar lebih giat lagi ya Nang ya, kata mama kayak gitu. Itu sih yang bikin aku, oh mamaku udah bilang kayak gitu, mamaku gak pernah bilang kayak gitu. Karena my mom always trust me. Dan akhirnya aku semester 2 itu belajar. Di kelas itu gak boleh tidur, karena di kelas itu kadang-kadang sering tidur kan, karena angin sepoi-sepoi, tidur karena kecapean juga malamnya belajar. Di kelas itu harus aktif, di setiap post-test ujian, itu akhirnya aku dapat 80, 90, sampai ke bawah ke kelas 11. Di saat kelas 11 aku udah UTS tuh nilainya udah bagus, aku ngerasa, oh my God, aku udah mulai berprestasi nih. Dan aku nggak usah keluar dari PADUS, karena pada saat itu, kalau misalkan nilai akademik kita nggak bagus, kita harus keluar dari PADUS. Pada saat kelas 11, tiba-tiba sesaknya sering muncul. Sesaknya sering muncul, sampai pada saat aku olahraga tuh, aku harus diberhentiin di tengah lapangan, dan dibawa ke asrama. Begitu terus, mama papa aku juga datang ke Lagu Boti, pendeta sampai, aduh gimana ini Bu, Priscilla sesak. Akhirnya, aku berkesempatan untuk pulang ke Medan, karena pada saat itu sepupu aku menikah. Tapi pada saat sepupuku menikah, aku DBD, jadi harus dirawat inap di rumah sakit. Di situ kami buat keputusan sama mama papa. Karena setelah semenjak semester 2 dan kelas 11 semester 1, aku nggak mau pindah. Aku udah terlanjur sayang. Jadi mama papa bilang, tapi sering sakit loh Nang, nanti mama papa khawatir. Aku juga mikir, oh iya kasihan ya teman-temanku, teman-temanku kok repot gara-gara aku. Jadi akhirnya mama harus pergi ke Santo Thomas 2, Santo Thomas 1 untuk nanya kelas IPS yang tersedia untuk aku. Nggak ada. Coba ke Santo Thomas 2. Awalnya aku mikir, nggak mau deh ke Santo Thomas 2, aku mau ke Sutomo aja. Tapi kata mama, aduh Nang, tensionnya itu sama besar dengan SMA Unggulan. Kalau kepikiran pun bisa bikin asma. Jadi kita mau agak yang ringan-ringan aja, yang ya tolerable lah sekolahnya. Akhirnya mama dan teman gereja kami, Aturang Cinta namanya, mereka pergi ke Santo Thomas 2 dan minta satu kursi di IPS 3. Dengan promosi, ada Liodra loh situ, temen aku. Terus akhirnya reservasi
kelas IPS 3 di Santo Thomas 2. Saat pulang, rumor-rumor aku pindah itu udah ada. Terus terakhir aku pulang, satu pesan yang dibilang kepala dinas ya Maya, kepala dinas pendidikan di Lagupoti yang juga mantan kepala sekolahnya SMA Unggulndel, dia bilang begini, setelah tahu alasan kenapa kami pindah, iya Bu, dulu ada angkatan berapa gitu ya lupa, dia juga sakit asma dan dia harus keluar dari Del, tapi rumahnya di Bali G. Akhirnya dia jumpa kok di ITB sama teman-temannya angkatan, kalau nggak salah abang kakak angkatan 3. Terus itu yang buat aku, okay, kita pindah aja nggak apa-apa. Pada saat pindah, hal terberat yang susah dilepasin itu bukan akademik yang selama ini aku perjuangkan, walaupun ya cuma 80 lah yang didapat di sekolah itu, nggak itu yang jadi berat, tapi kekeluargaan di SMA Unggulndel yang lepas untuk diberat, berat untuk dilepas. Jadi akhirnya pindah ke SMA Santo Thomas 2. Pada saat pindah itu, semua orang tahu, semua orang di Medan tahu, puji Tuhan keluarga aku, keluarga besar aku, nggak apa-apa pindah, yang penting nggak kenapa-napa, yang penting sehat dulu, recovery dulu. Tapi semenjak nyampe di Medan itu, banyak sih yang, aduh kenapa sih pindah, sayang loh, kau orang-orang berdarah-darah loh masuk ke sana, I know. Ada juga yang bilang, kamu itu nggak sanggup ya di sana ya? Kamu itu nggak worth it, seharusnya kamu nggak usah terima SMA Unggulndel dari awal. Aku tuh mau masuk ke sana, kenapa kamu tuh nyanyiain SMA Unggulndel? Ada juga yang bilang, kamu nggak bakalan berhasil lah, SMA Unggulndel itu kan pelopor orang-orang sukses, kalau kamu keluar dari sana, kamu nggak ada jaminan sukses gitu. Ada juga, pokoknya guru, teman-teman, lingkungan, gereja, itu banyak yang menjatuhkan aku dan mama. Mungkin papa orangnya cuek ya, jadi kayak, ya udahlah, gak bakalan kenapa-napanya itu. Akhirnya sampai di Santo Thomas 2 tuh, ada asumsi murid baru dari Del. Dari Del itu terkenal pinter, terkenal anak olim, terkenal anak berprestasi, anak baik-baik, dan anak culun. Jadi gampang dikelabuhi. Semenjak di Santo Thomas 2 itu, ya pokoknya dengan teman-teman, walaupun adaptasinya lumayan gampang, karena banyak anak SMP Santo Thomas 1 juga yang di situ, banyak juga teman-teman yang, gimana ya, menyalahgunakan label Del itu. Jadi pernah kejadian lucu, kalau di SMA Unggulndel itu kita nggak boleh nyontek. Nyontek itu poinnya 60. 40 lagi udah di skor atau dikeluarin. Terus pernah kejadian, ada yang minta jawaban. Aku bilang, bukannya ini ujian ya. Jadi asumsi itu apa yang aku tanam semenjak ada di SMA Unggulndel, di pandangan orang itu jadi, ah Priscilla ini sombong ya, Priscilla ini ambis gitu. Padahal janji utama aku ke Senonite adalah untuk sama suksesnya seperti kalian. Kalau Senonite dijamin orang bisa sukses, anak-anak Del dijamin orang bisa sukses, masuk ke perguruan tinggi negeri yang top, saya juga harus bisa walaupun saya harus keluar. Akhirnya saya belajar, selama di Santo Thomas 2 itu banyak kecurangan sih, yang bisa saya bilang, kecurangan, ketidakadilan, yang nggak bisa saya sebutin satu persatu, bukan karena sekolahnya, tapi lebih ke individunya, ke individu guru-gurunya. Banyak guru kok yang suportif di sekolah itu, banyak guru yang over membanggakan, mungkin karena label Del itu, tapi banyak guru juga yang mengambil kesempatan itu, jadinya Priscilla ini lemah. Jadi
kita pakai nilainya untuk meninggikan nilai orang lain. Dan di situ saya nggak kecewa sama sekolahnya, saya kecewa sama gurunya, tapi mama selalu bilang, udah nang, sabar. Terus di selama sekolah di sana, ada satu guru yang menantang saya, menantang dalam artinya dia nggak menantang saya secara langsung, tapi dia membuat saya harus memvalidasi ke seluruh orang yang saya temui. Dia bilang gini, cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Mumpung semalam hari Kartini, saya ingin mendedikasikan pernyataan ini untuk semua orang, terutama untuk para wanita, untuk teman-temanku, teman-teman gadisku. Cewek harus sekolah tinggi-tinggi. Kalau cewek nggak sekolah tinggi-tinggi, nggak ada generasi muda lainnya yang bakalan hebat untuk negara kita. Kalau kita nggak sekolah tinggi-tinggi, anak kita nggak bakalan hebat. Padahal tanggungan yang kita berikan ke anak-anak kita nanti lebih hebat dari apa yang kita dapatkan saat ini. Jadi, dan aku bersyukur mamaku adalah role model wanita yang tangguh, wanita yang nggak sekolah tinggi sampai luar negeri, tapi mama itu orangnya pinter. Mama itu every time she speaks, everyone is scared. Karena mama is very smart, and I want to be just like her. Makanya cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi, dia bilang kayak gitu, saya jawab. Jadi kalau cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kenapa Ibu Kartini ada? Kenapa sampai sekarang harus diperjuangkan emansipasi wanita dan kesetaraan gender? Kenapa Ibu harus menjadi guru untuk menyekolahkan kami para wanita? Coba kalau wanita nggak ada, coba kalau wanita nggak sekolah tinggi-tinggi, mungkin dunia yang didominasi oleh patriarki ini bakalan nggak terlalu apa ya balance dan sempurna seperti yang kita expect. Dari situ dia membenci saya karena terlalu banyak speak up. Tapi itu yang masih jadi acuan saya, nggak hanya untuk membuktikan ke dia, tapi untuk membuktikan ke semua orang yang masih ada dengan stigma seperti itu. Akhirnya dengan dukungan orang-orang yang dapat dipercayai di SMA 1 Thomas 2, akhirnya puji Tuhan saya memberanikan diri untuk mengikuti IUP, tes IUP FHUGM yang direkomendasin juga sama Kak Stevi. Dan di situ pas juga les lagi rekomendasiin. Padahal situ lagi sibuk untuk belajar UTBK. Nah, sepanjang mau daftar tuh aku bergumul. Karena aku sangat ingin kuliah di luar negeri. Pengen dapat beasiswa. Tapi mama menjabarkan alasan. Pas itu mau sekolah di Australia, mama bilang di sana full scholarship-nya susah digapai, kalaupun misalkan dapat setengah-setengah, mama nggak bisa kasih deposit yang banyak. Di sana juga living cost-nya sangat mahal, mama nggak bisa kasih. Bukan berarti mama nggak mau, ini sih yang jadi pemikiran anak muda yang juga harus diubah lagi. Bukan karena alibinya itu, alibi aku dulu tuh, kan pendidikan itu investasi utama orang tua. Kenapa mama nggak mau kasih ke aku kesempatan itu? Mama kan ada berkat. Terus mama bilang, berkat mama cukup untuk 1 tahun. Tapi belum tahu untuk tahun berikutnya. Nggak beda jauh kok kalau misalkan Priscila lulusan luar negeri atau dalam negeri. Kalau misalkan Priscila orangnya berusaha keras, pasti bisa jadi orang sukses. Walaupun koneksi di luar negeri mungkin dari skala universitas lebih bagus universitas luar negeri mungkin. Tapi kalau misalkan mama nggak sanggup dan Priscila sekolah di sana, mama juga yang terpuruk dan pasti itu mengganggu akademik Priscila. Akhirnya dengan penuh pertimbangan akhirnya ikut FHUGM.
Nanti mungkin aku jelasin juga kali ya tips masuk FA UGM, IUP UGM, apa aja yang perlu dipersiapkan. Dan puji Tuhan dari SMA Santo Thomas II Medan, aku menjadi murid pertama yang masuk FA UGM IUP. Dan di situ banyak guru yang, bahkan guru yang merendahkan aku itu, banyak yang bilang, makasih udah membuka jalan. Tapi sejauh ini aku nggak take it as a compliment, karena aku susah untuk mengambil compliment. Aku cuma bilang, semoga aku bisa jadi pintu untuk adik-adik kelasku. Dan semoga adik-adik kelasku bisa nanya sama aku, bisa terbantu dengan ceritaku, dengan perjuangan aku. Nah, akhirnya aku masuk FA IUP UGM karena pas itu bulan Februari pengumumannya, tesnya ada 2 tahap, dan mungkin kekuatan aku sih di bagian accept sama interview kali ya, sama FGD. Pada saat itu, puji Tuhan, lulus, dan orang selain keluarga inti, selain mama dan papa, aku juga kasih tahu ke sahabatku satu, namanya Chelsea, dan aku kasih tahu ke keluarga Om Roy. Karena aku juga sangat-sangat terinspirasi dengan sepupu-sepupuku, terutama kedua sepupuku, Kak Stevi sama Bang Tama, karena aku spend my childhood sama mereka kali ya. Jadi, aku merasa setiap pencapaian yang mereka dapatkan itu jadi inspirasi. Dan mama selalu bilang, lihat tuh Kak Stevi, Bang Tama, hebat kan? Priscilla juga bisa jadi hebat ya. Jadi bukan membandingkan sih kalau mama. Lebih kayak motivate aja. Walaupun bisa kita point of view kan, oh, mamaku ini membandingkan aku sama sepupuku. Tapi mama nggak begitu, mama cuma bilang, jadikan sepupumu acuan. Dan kenapa aku pilih hukum UGM, kenapa nggak HI? Karena pertama, ada referensi dari sepupuku. Yang kedua, aku mau seperti mama kali ya. Mama kan juga ambil hukum dulu, tapi di bukan di Jogja. Nah, pada saat itu, baru-baru lulus FH UGM, tiba-tiba papaku meninggal. Papaku meninggal. Selama 5 hari papa di rumah sakit, 4-5 hari, tapi di hari terakhir papa benar-benar kritis, dibawa ke ICU. Jadi nggak jauh sebelum itu aku curhat sih sama papa, "Pak, kayak mana ya nanti aku kuliah di Jogja ya?" Terus satu perkataan papa yang nggak papa jalankan karena papa udah meninggal. Papa bilang, nanti papa mau antar Priscilla ke UGM. Biar kita jalan-jalan lagi di Jogja. Nanti papa sama mama kesepian dong di rumah. Cuman itu sih yang aku bisa ingat di curhat kami. Tapi sejauh ini, dalam kehidupan aku, I want to give him a full credit for being a strong man, a supportive dad, dan a very good best friend. Karena mungkin ini juga kali ya, untuk mungkin bisa sharing ke abang atau teman-teman laki-laki atau orang tua kami. Papa itu feminist. He is a feminist. Dia sangat memperjuangkan kesetaraan perempuan di keluarga kami. Dan dia nggak membedakan anaknya dengan ponakan laki-lakinya. Dia bilang, kamu itu perempuan, jadi kamu itu harus lihai, harus benar-benar di dapur aja gitu. Papa nggak pernah gitu. Justru papa bilang, you should be your own boss. Dan papa, apa ya, papa itu orangnya loyal. Jadi dalam setiap setiap milestone yang aku capai gitu ya, yang aku lewati, papa itu selalu ada bersama mama di milestone hidup aku, sampai
nafas terakhirnya dia masih he was very grateful. Dia bisa melihat anaknya, ya maksudnya lumayan besar masuk universitas yang diinginkan anaknya. Mungkin nggak banyak sih ya yang di aku, maksudnya nggak ya, kalau anak lain mungkin pencapaiannya lebih besar daripada aku, tapi papa itu selalu bersyukur dengan pencapaian kecil aku. And kehilangan papa itu lebih kayak kehilangan best friend, lebih kehilangan confidence, apa ya, ya confidence aku. Karena setiap pagi itu papa selalu bilang, hi, papa selalu berdiri di doorway, papa liatin, papa senyum, dan papa selalu bilang, ada lagi ngapain nah, belajar ya, oh ya papa gak usah ganggu ya, atau misalkan kami mau pergi keluar, mau aku pakai kaos, mau aku pakai celana, baju oblong, celana yang jelek, rambut aku lagi acak-acakan, papa selalu bilang, ih cantik sekali buruku, apa bajunya beli di mana, atau sepatunya ukuran berapa, kayak seperti itu sih yang buat aku kehilangan. Tapi kehilangan papa di saat aku diberikan kesempatan untuk masuk ke UGM itu buat aku jadi, oh ya papa sudah tidak ada, tinggal mama. Mungkin mama yang paling besar ya, paling utama ya, yang harus di banggakan di keluarga kami. Aku nggak, puji Tuhan, aku nggak tanya sama Tuhan kenapa papa pergi. Aku nggak tanya sama Tuhan kenapa harus berdampingan dengan kelulusan aku di universitas favorit aku. Tapi yang aku pertanyakan, apa yang bisa aku lakukan untuk banggain mama di saat papa nggak ada. Dan yang mungkin aku nggak bisa janji banyak, karena secara akademis juga, pinter juga, kalau dibandingin dengan teman-teman Delku yang lainnya, mungkin aku jauh di bawah mereka. Tapi yang bisa aku jamin, yang aku juga komunikasikan ke mama, bisa aku jamin saat aku di Jogja adalah, aku bisa jadi anak yang nggak menyimpang ke kiri ke kanan, yang dedicated sama apa yang aku pengen dari awal. Aku ke Jogja pengen belajar, pengen menambah ilmu, pengen menambah pengalaman, pengen jadi mandiri. I will always stay dengan dedikasi itu. Mungkin susah ya kalau di sebagai anak muda, kita mungkin susah ya melenceng ke kiri sedikit, atau mungkin belok ke kanan dikit. But that's okay, yang penting balik lagi, keep on track. Dan jaminan aku di Jogja bukan cum laude. Jaminan aku di Jogja bukan langsung dapat, habis lulus langsung dapat pekerjaan, habis itu gajinya tinggi, bukan itu jaminan aku ke mama. Tapi jaminan aku sehat, aku bisa belajar dengan baik, aku punya circle yang baik, dan aku tetap beribadah di sana. Mungkin itu sih yang apa ya, yang mindset aku sih kali ya, yang membantu aku sampai bisa ke titik sekarang atau milestone yang sekarang. Karena melihat apa ya, kalau perjuangannya sih nggak bisa dijelasin ya, kayak aku belajar setiap malam, aku nggak mungkin jelasin secara rinci, aku belajar satu malam itu sampai jam 12, sampai jam 1, sampai mama bilang, ayo tidur nah 3 kali. Aku nggak mungkin bilang aku les dari jam segini sampai jam segini, seminggu itu berapa kali. Aku nggak bisa bilang, aku stay di gadget selama berapa jam, itu bukan untuk entertainment, tapi aku belajar, bahkan sampai sekarang. Dan aku nggak bisa jelasin itu semua. Dan aku yakin setiap anak itu punya cerita mereka masing-masing. Sesimpel dan sebiasa-biasa aja, menurut aku cerita aku biasa-biasa aja, tapi kalau bisa dipandang dengan apa ya, point of view yang lebih beda, mungkin
cerita itu bisa jadi menginspiratif. Jadi aku ini ada foto mau sedikit menyombongkan UGM di world rank dia 810, tapi kalau di Indonesia dia universitas nomor 1 di Indonesia, puji Tuhan. Dan puji Tuhan 2018 aku bisa ke sana, tapi ke gedung HI, Visipol HI. Hukum masih direnovasi, dan ini ada foto kelulusan aku yang dulu aku nggak tahu ini lulus atau enggak, dan lambang UGM, dan mungkin bisa dilanjut kali ya Bang ya ke Q&A, biar nanti juga aku kalau misalkan ada Q&A tentang gimana cara masuk EVA UGM, gimana cara tips belajar, itu mungkin bisa aku tampilin nanti. Tapi ada satu quote sih yang benar-benar aku pegang sampai sekarang. Itu Yesaya 41 ayat 10, izinkan saya membacanya. Janganlah takut sebab aku menyertai dia. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong sekalipun. Aku memegang tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan menurut aku, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk digapai. Karena salahnya bukan di mimpi yang tinggi, tapi kamu yang tidak mau mencoba sedikit lagi. Jadi jangan menyerah ya. Mungkin kalau secara presentasi itu aja kali ya Bang ya. Oke, baik Priscilla. Luar biasa, sangat, tadi aku sendiri mendengarnya juga sangat menginspirasi ya. Luar biasa sekali. Dan ini menarik, kita yang ada di sini terdiri dari beberapa generasi, mulai dari baby boomers, aku sendiri generasi X. Mungkin Priscilla sekitar generasi Z ya, jadi kita ada perbedaan yang lumayan jauh. Tetapi memang ada dinamika dan perubahan yang luar biasa, dan dari proses yang tadi engkau sampaikan itu sangat, apa yang aku bilang ya, itu merupakan bagian dari semua yang disampaikan oleh ada empat prinsip kemanusiaan, dan semua tadi sudah kau sampaikan. Untuk Q&A ini mungkin langsung aku sampaikan kepada Gervin yang akan memandu kita. Nanti setelah itu kita buka Q&A secara bebas. Gervin akan memandu. Silakan Gervin. Ya, terima kasih Bang Ero, dan juga terima kasih Priscilla. Presentasinya juga yang bikin abang ini juga sih terkagum banget sama Priscilla. Puji Tuhan. Iya. Ya maksudnya kita kan nggak tahu kan gimana di belakangnya, maksudnya dalam kehidupan sehari Priscilla. Kalau kita ketemu kan dalam lingkup saudara, pas lagi apalagi kalau lagi arisan atau nikah, kita cuma hahaha hihihi. Priscilla udah gede aja ya gitu kan. Cuman ya gitulah, mendengar kisah Priscilla ini pun juga wow. Ternyata Priscilla memang seorang yang tangguh lah. Yang bisa dilihat dari kisah dari Priscilla tadi kan, dari bahkan dari mulai SD tadi ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai pindah sekolah pun, maksudnya ada aja gitu tekanan, bully bahkan. Dan apa asumsi kayak buat meremehkan tuh, ibadah dari Priscilla dapet lah dari SD berarti Priscilla ya. Nah, nanti kan Priscilla mau masuk kuliah nih di UGM. Kira-kira setelah melewati banyak apa ya? Setelah melewati banyak tekanan dan masalah seperti itu dari SD itu sampai SMA. Nah, untuk masuk kuliah ini kira-kira bayangan Priscilla itu seperti kayak gimana? Kalau kuliah ini ya Bang, pastinya lebih susah lagi. Aku percaya kalau orang tua kita ini pasti udah ngelewatinnya. Walaupun aku masih camaba, masih maba-maba yang belum masuk kuliah, tapi godaannya, perjuangannya pasti lebih susah. Apalagi nanti semester akhir mungkin mama selalu bilang, skripsi itu dikejar-kejar kayak setan. Kalau misalkan, kalau dalam segi pertemanan itu mungkin, itu sih yang kayak aku tadi bilang Bang. Aku pasti expect-nya, pasti aku kadang-kadang bisa melenceng ke kiri, ke kanan, diajak teman-teman bandel itu bisa aja. Atau misalkan diajak males, atau diajak melakukan apa ya, kayak ayo yuk, kita nggak usah belajar, kita bolos aja kuliah gitu. Atau misalkan bahkan
di SMA pun aku mendapat tawaran, ayo minum alkohol. Mungkin tawaran yang apa ya, bakalan ada di di kuliah atau bahkan lebih lagi mungkin. Itu sih expect-nya, Bang. Berarti kira-kira basically udah siap untuk menghadapi itu semua ya. Dalam nama Tuhan Yesus bisa. Menangis. Oke, basically. Terus yang bikin Bang menarik ini juga soal moto nih. Motonya tadi apa tuh? Mar Tuhan, Maroha, Mar Disuk. Itu sebenarnya diambil dari moto dari sekolah juga ya? Iya, dari Pak Luhut sendiri. Oh, Pak Luhut, bukan Luhut Panjaitan ya? Pak Luhut Panjaitan. Oh, benar. Pak Luhut, jadi sekolahnya, Bang. Jadi apa ya maksudnya? Kenapa? Pak Luhut yang bikin sekolahnya. Kenapa? Oh iya. Itu ya, maksudnya motonya itu apa ya, bisa dijelasin Rizky nggak? Apa sih yang benar-benar mengenai di kehidupan Rizky sehingga wah ternyata nih moto ini sesuai nih, dan berapa musim apa ya, butuh berapa lama untuk merasa Rizky ini moto ini sesuai dengan kehidupan Rizky? Oh, ini mungkin yang belum diceritain, tapi ini agak personal, tapi mungkin bisa diceritain karena udah ngelewatin berbagai macam ya dengan moto itu. Kalau misalkan kan Mar Tuhan, Maroha, Mar Bisuk, kalau diomongin di mulut tuh gampang. Ya aku pelayan Tuhan loh. Aku dari kecil udah melayani di GKPS. Aku dari kecil udah donor sosial. Mungkin bisa disombongkan seperti itu kalau anak orang lain. Tapi semenjak remaja itu, apalagi Mar Tuhannya sih Bang. Di remaja itu banyak, karena aku orangnya suka bertanya. Aku curious sama banyak hal. Bahkan sampai aku itu curious sama keyakinan dan apa segala macam. Jadi pada saat di masa-masa terpuruk aku di Del, bahkan sampai masuk SMA Santo Thomas 2 itu, apalagi di umur aku yang 17 tahun, baru ulang tahun, aku bilang kayak gini sama Tuhan, kalau misalkan Tuhan itu nyata, kalau misalkan Tuhan itu nyata, kenapa aku nggak sehat-sehat aja? Kenapa banyak orang yang membenci? Mungkin aku juga cerita sama mama dulu, kenapa banyak deh tekanan yang aku rasain, keluarga aku itu mendapat tekanan, kenapa Tuhan membiarkan aku seperti itu? Apalagi Tuhan membiarkan kemiskinan dan segala macam, aku sampai nanya gitu. Tapi akhirnya mungkin itu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan sama secara kasat mata, nggak bisa dijelasin, oh kok bisa ya kejadian kayak gitu. Malam-malam aku berdoa, nangis, tiba-tiba kayak ada Roh Kudus gitu datang, bilang banyak hal yang nggak usah dipertanyakan di dunia ini, cukup dibuktikan aja. Jadi ngapain kamu selama ini bilang aku mar Tuhan, aku mar Roha, mar Bisuk, tapi gak kamu realisasikan dalam hidup. Jadi besoknya aku dapat video dari YouTube tentang apa ya, ateis yang berpindah keyakinan menjadi seorang Kristen, karena pertanyaannya sama kayak aku, tapi pendeta ini bilang, pertanyaan kamu itu sudah dijawab Tuhan, udah sejak dari berapa ribu tahun yang lalu. Jadi kamu nggak usah mempertanyakan. Yang kalau misalkan ada kemiskinan, ya Tuhan memakai kamu. Itu tadi Maroha juga ya Bang. Tuhan memakai kamu berdonasi dan segala macam. Mungkin lebih ke Mar Tuhannya sih ya Bang. Kalau Mar Bisuk, kalau soal kebijaksanaan, di umur aku segini mungkin aku rasa belum banyak kebijaksanaan yang bisa aku ambil. Maroha aku juga nggak bisa bilang, aku itu orangnya Maroha banget, aku itu orangnya berhati mulia banget, nggak bisa dibilang gitu. Tapi kalau cerita spiritual itu bisa aku apa ya, ceritakan sih, bisa aku show ke orang. Oke. Terus Biskila, maksudnya
ya maksudnya oke lah, abang bisa mengerti itu. Dan apalagi apa ya, melihat banyak tantangan yang dihadapi Priscilla ini, sempat nggak sih kayak merasa, oh Tuhan kayaknya merasa nggak main aku kayak gini, sempat ada perasaan kayak gitu nggak? Sangat bang, bahkan sampai berdoa itu pun sama mama malam-malam ibadah, kami ibadah itu aku berdoa bukan fokus berdoa tapi bertanya terus kenapa 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 Tuhan begini, katanya Tuhan baik tapi kenapa begini begini begini. Jadi pertanyaan yang lebih ekstrim dari itu pun pernah ada bang. Jadi aku tips sedikit, jangan kepintaran jadi manusia. Karena kita bakalan terus bertanya kenapa 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 gitu sih bang. Oke. Sejauh ini berarti gimana peran dari mama sendiri untuk membantu Priscilla ini? Kalau mama itu perannya apa ya, indescribable banget sih. Kalau mama itu lebih kayak the prayer gitu loh. Jadi mama itu membantunya itu nggak banyak. Mungkin secara dalam kehidupan apa ya, selama 18 tahun ini yang mama bantuin itu nggak banyak soal uang gitu bang. Tapi lebih ke doa dan support. Puji Tuhan kan kita kan tinggal di keluarga yang supportive, yang memprioritaskan rohani dan pendidikan. Jadi peran mama itu apa ya, bisa lebih dari seorang ibu sih. Kalau ada kata yang lebih dari seorang ibu, itu mama. Oh, mantap berarti. Ini pasti mama mendengar juga bangga nih ya. Iya nggak, Tewan? Oh iya. Nangis. Orang ini, Tewan. Bukan bangga, mau nangis. Mau nangis, Bang Gervin. Halo, Tewan. Iya loh sayang, ini semua karena doa, nggak ada yang lain, semua karena anugerahnya, nggak ada yang lain. Iya, makanya ya maksudnya banyak berkat yang gue lihat juga buat Tewan dan Biskila juga, apalagi yang Biskila terima di UGM juga. Iya. Terus thank you sayang. Lanjut lagi kemana? Halo Gervin, monitor Gervin suaranya. Oh iya. Sinyal. Coba ulangi lagi pertanyaannya Gervin. Halo, tes. Ya, oke, okay, clear. Silakan lanjut Gervin. Tes. Tadi kan juga sempat disebutkan ya buat bahwa banyak juga tuh teman-teman Priscilla yang kayak selalu memandang Priscilla kayak sebelah mata dan kayak menganggap Priscilla itu lemah. Nah mungkin bisa cerita nggak sih Priscilla kayak tadi abang sempat apa ya tersentuh banget pas Priscilla bilang kayak kita tidak perlu membahas kejahatan lagi, itu sebenarnya kan seperti yang diajaran Tuhan Yesus ya, kayak kita justru mendoakan musuh-musuh kita. Nah bagaimana mungkin dari Priscilla sendiri sebagai waktu itu mungkin masih kelas SMP ya sama SD ya, mungkin bisa dibagikan tipsnya. Iya, bisa dibagikan sih tipsnya kayak gimana sih untuk mungkin bisa menginspirasi para teman-teman kita yang mungkin usianya lebih dulu kita. Kalau aku sendiri, paling itu sih kayak tipsnya gimana? Kalau aku sendiri tuh bang, pasti nggak selamanya kita bakalan balas kejahatan dengan kebaikan. Pasti ada naluri manusia itu untuk membalas. Bahkan aku kadang-kadang, bahkan kalau misalkan ada orang yang ngejek aja, aku pasti bilang apa sih gitu. Kayak langsung melotot, marah. Tapi gak tahu kenapa, itu sih yang selalu dibilang papa. Balas kejahatan itu dengan kebaikan. Dari kecil, papa selalu bilang kayak gitu. Mungkin yang paling spesial momennya pada saat kelas 5 itu ya, Bang. Kenapa anak kelas 5 SD, aku pun juga gak tahu kalau aku refleks sampai sekarang, ih, kok bisa ya Priscilla kelas 5 SD itu bisa kayak gini. Kelas Priscilla yang kelas 3 SMA aja kadang-kadang nggak bisa kayak gitu. Mungkin kenapa bisa kayak gitu ya,
karena pertama didikan orang tua bang, mama dan papa sejauh ini nggak pernah membalas kejahatan orang dengan kejahatan, mama dan papa nggak pernah mencoba untuk memvalidasi ke orang, aku dan keluargaku gini loh, anakku gini loh, mungkin enggak. Terus mungkin apa ya, kalau aku sih kalau sekarang ya wajar ya kalau misalkan marah ya kalau sama orang lain, tapi bukan dibalas dalam artian harus balas dendam, mungkin cuman bisa marah, tapi marahnya pun harus komunikasi, dikomunikasikan secara asertif. Kalau sekarang aku pelajarinya kayak gitu sih. Kalau sampai sekarang aku juga nggak tahu gimana aku bisa kayak gitu, karena kadang-kadang juga nggak kayak gitu bang. Kamu maksudnya gimana kayak gitunya? Kadang-kadang kalau misalkan diejek teman aja, kalau kelas 5 kan dulu dibully diem, malah membalasnya dengan kebaikan. Sekarang tuh mungkin karena remaja juga ya, kadang-kadang kalau misalkan ada yang iseng juga aku apa sih gitu. Jadi nggak bisa, benar-benar nggak bisa ada tips yang konkret yang bisa aku kasih sih. Jadi ya maksudnya tuh kayak bisa ditemukan sendiri lah ya nanti lah ya. Dan karena memang kan Tuhan Yesus ngajarin itu, kalau misalkan ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kalau di dunia nyata tampar pipi kanan tampar balik gitu kan. Atau enggak apa sih gitu. Tapi sejauh ini apalagi di Medan ya. Iya, kalau di Medan sangat hebat tamparannya. Tapi sejauh ini tidak ada tampar menampar yang kayak yang aku bilang sejauh ini. Mungkin tampar abis itu dibuktikan dengan prestasi aja sih. Nah ini bagus ini berarti. Kita nggak perlu sampai membuat diri orang lain yang terbuat itu. Oke, Priscilla. Terus apa ya? Dengan banyaknya tekanan yang Priscilla hadapi ini tadi yang Abang Setiawan dengar. Terus sementara kan Priscilla juga ada tanggung jawab untuk belajar, untuk lagi untuk ujian PR. Nah gimana tuh cara Priscilla tuh menyimbangkan lah perasaan itu di antara setiap hari kayak ketemu orang-orang lingkungan yang toksik, ada aja orang-orang yang enggak ini, terus sementara aku juga mesti ngerjain PR, terus apalagi di SMA unggul Del ya, mesti ada banyak target yang mesti capai. Nah gimana Priscilla tuh untuk menyimbangkan lah kedua hal itu? Kalau dulu ya bang, honestly speaking, kalau dulu itu aku orangnya overthinker, dan aku nggak susah untuk apa ya, aku tuh kalau kata kasarnya zaman sekarang tuh people pleaser gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bermasalah dengan aku, aduh jangan dong berantem sama aku, bisa dibawa sampai malam gitu. Tapi kalau udah ada lihat PR, apalagi menumpuk, aduh, apalagi di SMA Unggul Del ya, tekanan akademiknya luar biasa. Mungkin karena apa ya, sistem dari sekolahnya sih yang membantu aku kalau di SMA Unggul Del. Oh ya udah deh, nggak usah dipikirin, PR dulu nanti dapat poin gitu. Karena ada rasa takut untuk dapat poin, lama-lama nggak usah dipikirin. Tapi kalau dulu sih nggak ada kayak gimana apa ya. Kalau dulu sih aku nggak tahu ya bang cara membedakan waktunya. Karena dulu aku orangnya kalau misalkan ada masalah, apalagi sebelum masuk SMA Unggul Del, aku tuh fokus sama masalah itu, gimana cara nyelesainnya. Tapi kalau sekarang mungkin ya udah fokus aja dulu sama pekerjaan. Apa yang prioritas, apa yang harus jadi prioritas itu dulu dikerjain. Misalkan hari ini ada PR, lagi berantem misalkan sama mama, kerjain dulu PR-nya. Abis kerjain PR, ngomong sama mama. Selagi ngerjain PR itu kan mama kan bisa apa ya, tenangin diri ya kali ya. Dan aku juga udahlah cari kata-kata untuk meminta maaf gitu. Jadi ya udah abis kerjain PR, minta maaf. Kalau sama keluarga gampangnya satu hari itu langsung siap masalahnya. Jadi abis itu doa.
gitu aja sih Bang, nggak ada tips-tips spesial gitu. Tapi sejauh ini di maksudnya jadi terutama di SMA Unggoda itu ya, sebenarnya kayak guru-guru itu terbuka nggak sih buat murid, kayak misalnya murid lagi banyak banyak mungkin banyak tekanan atau khususnya untuk di SMA Unggoda ya Priscilla, sebenarnya tuh guru-guru itu sebenarnya terbuka nggak sih mendengar curhatan dari para murid, apalagi kan kalian tinggal di asrama gitu kan? Kalau tergantung gurunya sih Bang, tapi kelas 10 itu aku nggak banyak cerita sama guru sih. Palingan cuma sama dua, satu sama guru BK, satu sama guru seni. Karena emang dekat. Tapi dua orang itu sangat suportif. Mereka bilang, ya nggak ada yang perlu dikejar. Tapi kalau guru lain itu, ada juga kok yang walaupun kita nggak curhat, tapi dia bilang, kami tuh pokoknya dibandingin lah sama teman-teman lain. Kalau dia semanggul dulu nggak beda juga dengan guru-guru di sekolah lain gitu. Hanya sebel juga. Iya sih benar. Tapi selama dia sama di sana, Priscilla kayak menemukan apa gitu. Kenapa bang? Menemukan suatu hal yang membuat Priscilla jadi berubah atau menemukan sesuatu baru. Sama di asap dulu di asrama kan ya di asrama Unggoda. Halo? Iya, Bang. Ya sama dulu ya. Iya, Bang. Dulu sama di asrama Priscilla kayak menemukan hal apa sih? Menemukan hal baru yang bisa mungkin membuat Priscilla jadi berubah dan atau menemukan sesuatu yang membuat Priscilla jadi menemukan kemampuan baru gitu. Kalau kemampuan untuk apa ya? Kemampuan kalau secara apa ya, secara langsung itu kemampuan mencuci baju, kemampuan gosok, kemampuan house chores yang dulu dikerjain sama Kak Reni namanya kan, dikerjain sama Kak Reni. Kalau kemampuan untuk kalau di kan aku kan orangnya introvert kan Bang dan sangat-sangat pemalu, pendiam dan dulu itu aku nggak bisa buka conversation. Di SMA Unggoda aku belajar terutama di asramanya cara untuk berkomunikasi, gimana cara gracious, gimana cara nyapa teman, apalagi teman seangkatan. Kayak dulu kami diajarin nyapa teman tuh, halo teman, apa kabar hari ini gitu. Walaupun agak cringy tapi lama-lama jadi koneksinya jadi kuat gitu. Tapi kalau karena mungkin apa ya, karena dulu itu tadi yang aku bilang, aku fokus sama tekanannya atau misalkan ada masalah tekanan, aku fokus ke situ. Dulu tuh gak banyak yang bisa aku discover tentang diri aku sendiri sih Bang, baru sekarang ke discovernya. Oh baru sekarang lah ya, berarti masih ada sisi positif lah ya, meskipun ya Abang juga sempat dengan ceritanya kayak Priscilla di sana kayak berdua banget, tapi ya masih ada sisi positif yang membuat Priscilla menemukan hal unik dan hal yang membuat Priscilla jadi berkembang gitu ya. Oh iya, sebelum lebih lanjut sebenarnya Abang pengen baca nih dari ini, maksudnya meskipun ya kita tahu lah banyak ini, tapi Abang lihat sebenarnya Priscilla juga berprestasi ya. Ini tadi Abang lihat achievement-nya ada banyak nih, ada speech and drama. Ini buat peserta Zoom yang hadir di sini ya, coba aku bacakan ya, ada speech and drama. Step 1 LCM exams, ada juara Kingston Dance Champion, ada juara satu vokal solo. Emang sih ya, makanya jadi masuk musik band ya. Nah itu bisa ceritakan Priscilla, itu gimana ceritanya jadi masuk musik band tuh? Jadi vokalis lagi. Oh, jadi masuk band itu kelas 9 pas di apa ya, di SMA SMP Santo Thomas 1, Bang. Jadi masuk band-nya baru di situ. Dulu di Kingston itu masih terkenal solois gitu lah istilahnya. Walaupun suaranya pas-pasan juga. Tapi masuk band itu karena ada satu temanku, satu sahabatku dengar aku nyanyi, dia bilang
rekrut nih jadi band untuk Natal, pertamanya untuk Natal. Siapa tahu bisa. Oh, ternyata pas latihan mereka enjoy, aku juga enjoy ikut band. Tapi itu juga apa ya Bang, jadi tantangan karena aku orangnya pemalu. Aku orangnya kalau misalkan baru masuk, apalagi murid baru ya, masuk di band itu, iya, jadi nyanyinya kayak gitu, jadi nggak terlalu all out gitu. Tapi lama-lamaan, nggak lepas ya? Iya, nggak lepas. Terus lama-kelamaan gimana? Kenapa Bang? Terus gimana? Lama-kelamaan jadi gimana? Terbiasa gitu ya? Ya, terbiasa, disupport juga sama teman-temanku. Suaramu nggak jelek kok, walaupun seharusnya dia bilang suaramu bagus, tapi mungkin nggak sebagus yang diekspektasikan, tapi mereka bilang suaramu nggak jelek kok. Jadi, ya udahlah, nggak apa-apa. Ingat lagu pertama dulu, Rizky Kilan menyanyikan lagu apa? Aduh, apa ya judulnya ya? Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus baik. Benar-benar nih, kayaknya Rokurus menyertai Priscila ini benar. Oke, okay, terus ini ada juga nih apa ya? Ada lagi nih prestasinya banyak Priscila. Sertifikat tes piano. Iya, tapi kalau bisa dibilang Bang, prestasinya itu lebih ke non akademik sih. Nggak banyak yang akademik. Jadi ya apa-apa. Iya, pernah juga karena ngebandingin diri sama teman-temanku, oh dia olim. Dia olimnya provinsi, dia olimnya kabupaten. Aku lombanya tuh sertifikatnya tuh piano. Nanti kalau misalkan aku mau SNMPTN, aku mau ke luar negeri, masa aku kasih sertifikatnya kayak gitu? Aku pertama mikir kayak gitu. Tapi karena itu juga sertifikat ya namanya ya. Jadi ada temanku bilang, udah kasih aja kalau mau ke luar negeri juga kasih sertifikatnya itu kok. Mereka juga suka orang yang bisa di bidang musik, di bidang drama, di bidang seni tari gitu. Berarti tadinya Priscila mau kemana tuh ke luar negerinya? Banyak Bang, banyak sekali. Aku orangnya a girl with many dreams. Aku pokoknya pertama mau ke Aussie, mau ke Monash karena mama dulu ceritain soal, ih mama tuh pernah dulu lo ke Melbourne jalan-jalan gitu, jadinya terpaksa mau ke sana. Sama ada beasiswa full ke South Korea, ke Korea Selatan. Oh, ya semoga di sini bisa kecapai tujuan itu ya. Amin. Mulai dari UGM. Iya, mulai dari UGM. Nah, ini ada juga nih, juara 2 lomba Mandarin. Berarti Priscila ini Mandarin jago lah sampai sekarang ya, masih dijaga tuh. Enggak dijaga juga sih, Bang. Karena makin lama kan berawal dari subjek wajib sekolah ya. Awal-awalnya subjek wajib sekolah dan teman-teman juga di Kingston kan banyak orang beretnis Chinese, jadi dari situ level Mandarinnya tinggi, tiba-tiba masuk SMP Santo Thomas turun, di Del nggak ada pelajaran Mandarin, jadi nol lagi, terus masuk SMA Santo Thomas 2 itu naik lagi, tapi sekarang turun lagi, jadi nggak konsisten sih aku kalau di Mandarin, di bahasa lain sih yang agak konsisten. Oke. Nah, terus tadi kan Priscila ini di SMP Santo Thomas 1 ya? Iya, Bang. Benar ya, Santo Thomas 1. Tadi Abang sempat baca juga bahwa salah satu, tadi apa ya, dibilang, di situlah Priscila kayak merasa lebih dekat dengan budaya Batak. Di situ ya? Iya, Bang. Itu bisa jelaskan Priscila, maksudnya apa yang membuat Priscila tuh semakin lama semakin dekat dengan budaya Batak dan kenapa di sekolah itu? Karena pertama tuh di Kingston itu orang Bataknya itu cuman kehitung jari dan mereka bukan orang Batak yang tahu soal budaya mereka. Mereka justru bisa bahasa
asing atau bahasa Hokkien. Jadi saat masuk SMP Santo Thomas 1 tuh aku ngerasa, oh, wah aku sama grup aku nih, grup baru yang bisa aku pelajari tentang budayaku. Di sana tuh mereka ngajarinnya juga gimana ya, misalkan ada jokes nih bang, apa gitu katanya, aku nggak ngerti, mereka ajarin, oh ini artinya begini loh. Dan di sekolah itu sih, karena di SMP Santo Thomas 1 Medan itu 95% bisa dibilang orang Batak. Batak Toba, wow. Simalungun, Karo. Jadi makin ke situ mereka selalu bicara di bahasa Batak, bercanda di bahasa Batak, mereka tahu cara bertutur. Jadi aku insecure kan, ah, masa aku orang Batak nggak bisa bertutur gitu. Jadi mereka ajarin. Oh. Ini sih emang salah satu masa juga, maksudnya abang sendiri juga masih kurang sih, dan beberapa juga orang perantau ya masih kurang juga memahami itu. Cuman ya, makanya bang juga senang juga bisikilah jadi lebih mengenal budaya Batak. Nah terus apa ya, kira-kira nih bisikilah dengan apa ya, dengan semakin mengenal budaya Batak, apakah bisikilah ada masa ada keinginan terpanggil, apakah nanti kan ke Jogja kan untuk lebih mengenalkan budaya Batak lagi ke teman-teman gimana? Pastinya bang, misalkan pun nggak usah untuk nanti ya, untuk future-nya pasti mau mengenalkan, tapi sejauh ini puji Tuhan misalkan ada konferensi kayak aku ikut IMUN, International Model, apa ya, kepanjangannya itu IMUN, di situ datang dari berbagai penjuru dunia, dan di situ ada sesi di mana kita chit-chat non-formal. Mereka taunya Indonesia itu Bali doang sama Jakarta. Jadi aku jelasin Indonesia itu ada 17.000 pulau, 34 provinsi, dan aku provinsi di Sumatera Utara di Medan. Dan kalau kalian dengar, apalagi di apa ya bang, di testing FHUGM itu dialek aku ketika berbicara bahasa Indonesia itu berbeda dengan teman-temanku. Dialek orang Jakarta, orang Bandung, dan cuma aku sendiri yang dialeknya kasar gitu. Kalau iya, jadi ngomongnya ya bu, ya jadi kelihatannya spontaneous, marah gitu. Di kesempatan-kesempatan kayak gitu, aku bilang, oh budaya Batak itu, orang Batak itu suaranya aja keras, hatinya lembut. Budaya Batak itu nggak cuma satu loh, ada sub etnisnya, dan puji Tuhan yang mendengarkan itu menerima. Jadi mereka nggak berpikir Indonesia ini Bali doang, Jakarta doang, atau orang Indonesia nggak berpikir oh kita Jawa sentris gitu, enggak. Jadi puji Tuhan selama aku bersosialisasi dengan orang semenjak masuk SMP 1 Thomas 1, aku selalu bilang, aku orang Batak. Aku jelasin gitu. Oke, bagus. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari gitu, meskipun lebih sering ngomong bahasa Batak juga, atau tetap campur bahasa Indonesia? Di SMA Unggul Del, ngomong Batak banget, bang. Semenjak masuk Medan, dialeknya mungkin... atau kebiasaan-kebiasaannya masih ada, tapi aku orangnya ngerti doang bang, nggak bisa bicara secara langsung. Kalau misalkan ada orang ngomong, aku ngerti, aku responnya bahasa Indonesia, biasanya kayak gitu sih. Tapi di SMA Unggul Del pernah sih sempat bicara kayak tulang, son tulang gitu, atau misalkan jam 3 ini, atau eda gitu, bisa bilang kayak gitulah. Tapi sekarang enggak. Butuh berapa lama tuh persiapan penyesuaian? 1 tahun bang. Satu tahun itu terhitung dari SMP Santo Thomas 1 ya. Ya, Batak. Iya. Ya tapi itulah ya budaya kita, Pris ya.
Enggak. Patut dibangga juga. Iya. Oke, Priscus. Tadi abang juga ini, apa ya, tertarik juga sih sama Priscila dengan sikap, apa ya, emansipasi wanita nih. Apalagi ini lagi hari Kartini kan. Mungkin Priscila menyikapinya, Kartini itu kayak gimana sih? Sosoknya atau misalkan harinya gitu, Bang? Itu secara keseluruhan. Sosoknya. Sosoknya. Kalau sosoknya sih, yang aku lihat Kartini itu kayak mama. Bener-bener kayak mama. Kayak wanita-wanita yang ada di keluarga kita. Kayak nang tuaku, kayak opung kita, tante-tante. Jadi, walaupun aku nggak bisa membayangkan Kartini secara langsung, walaupun di sekolah dibilang Kartini tuh gini-gini loh. Tapi yang aku visualisasikan itu langsung ke mama, ke inang tua, ke tante, ke bau, langsung seperti itu. Dan nggak, kalau soal harinya sih ya, atau aku semalam baru dengar live dari Maudy Ayunda dan Ibu Retno, Menteri Luar Negeri, Kartini itu semua orang, jadi bukan satu orang, satu sosok, tapi Kartini itu semua perempuan Indonesia. Itu sih. Oke nih, terakhir please dari Abang ya. Mungkin setelah ini, apa sih mimpi besar Priscila dan nanti target-target apa sih yang mau Priscila capai setelah ini? Kalau mimpi, kalau misalkan pekerjaan pasti dari dulu pengen jadi diplomat. Tapi sejauh ini bahkan mau masuk kuliah pun kadang-kadang aku nanti mau kerja jadi apa ya, aku beneran mau jadi diplomat ya, enggak ya. Itu wajar sih kita bertanya kayak gitu Bang, tapi secara apa ya, general mimpi aku itu untuk long termnya aku pengen mendirikan sekolah di Indonesia Timur. Aku mau bikin sekolah non-profit yang bisa bantu anak-anak Indonesia, apalagi di sekolah itu aku mau guru BK-nya itu nggak cuma sekedar ada, tapi guru BK yang concern kesehatan mental dan kesehatan fisik anak-anak Indonesia Timur, karena mereka nggak banyak diperkenalkan soal itu. Dan kalau dikasih Tuhan, aku karena orangnya penyayang binatang juga ya Bang, aku sangat dekat dengan nature. Aku mau bantu, mau buka pet shop, mau apa ya, mau konservasi lumba-lumba karena aku suka kali lumba-lumba. Tapi kalau di ranah hukum, tentunya aku pengen terjun ke PBB sih. Itu keren. Aku dari dulu pengen masuk ke PBB atau kerja di NGO gitu. Atau apalagi aku paling suka apa ya, berkecimpung di UNICEF. Iya, kayak Bang Erol. Aku mau berkecimpung di dunia perempuan dan anak dan membahas isu-isu politik dunia. Palingan itu sih mimpi generalnya Bang, kalau spesifik mau kerja apa, 5 sampai 10 tahunnya mau jadi apa, ya as time passes by ya bakalan ke discover kok secara rinci. Oke, semoga ya apa yang menjadi mimpi Priscila bisa tercapai dan semoga juga Tuhan juga menyertai dan memberi kesehatan Priscila ya. Amin. Jadi semua juga mimpi itu dapat tercapai. Oke, ini kembalikan ke Bang Erol untuk selanjutnya Bang. Ya. Baik Gervin, terima kasih, itu pertanyaan luar biasa. Ini aku coba rangkum dan mungkin bisa sedikit nanti kita elaborasi. Ini yang menarik yang disampaikan oleh Priscila, ya sebagai orang yang mewakili generasi X ya. Yang menarik ini nih, ini aku catat beberapa, ada 12 poin, tapi nanti mungkin bisa kita ini kita dengarkan dan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Pertama, poin yang penting itu adalah Priscila mencari Tuhan di usia muda. Ini mungkin rata-rata dialami oleh setiap orang. Pengalamanku sendiri memang itu dimulai kalau aku pada saat tingkat 2 dan butuh 7 tahun untuk mencari Tuhan dengan akal sehat. Dan pada saat itu proses itu berhenti ketika aku membaca buku Seri Selamat. Jadi untuk adik-adik
banyak dinamika, apalagi zaman kita memang berbeda ya. Zaman sekarang ini segala informasi bisa diakses. Buku yang bisa aku rekomendasikan ketika kita siapa Tuhan, mencari Tuhan bagaimana, mungkin Seri Selamat karya Pendeta Andar Ismail bisa menjadi referensi yang sangat relevan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak gampang ketika seorang Priscilla mengalami bully sejak kecil. Dan hampir di setiap tingkatan ya. Zaman bully kami, di zaman yang kecil mungkin tidak separah yang kalian hadapi sekarang. Kalau kami masih, apalagi kami besar di kampung, mungkin ya masih bisa di ini ya, dihadapi dengan ini. Tapi dari cerita Priscilla itu memang tidak gampang. Dan yang hebatnya adalah dia, Priscilla melakukan mereduksi itu dengan prinsip-prinsip kasih. Dan ini tidak gampang. Dan itu untuk anak sebesar seusia Priscilla pada zaman itu, ya sampai sekarang itu tidak gampang. Apalagi sekarang. Ini menjadi tantangan, dan ini bisa menjadi salah satu contoh ya. Ini mungkin bisa dikatakan semacam salah satu milestone, life milestone ya, ya Pris, dalam kehidupan ketika berproses yang saat ini mungkin mau jadi pemuda dewasa ketika nanti berkuliah. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik. Kalau visi versus misi. Jadi Priscilla sudah bisa mengidentifikasi, bayangkan ya, dari SMP dan SMA. Kalau di zamanku dulu, kami baru bisa mengidentifikasi ketika udah kuliah. Mungkin perbedaan generasi. Tapi yang di sini yang aku lihat adalah kemauan mencari tahu, eagerness. Ini masalah sebenarnya. Priscilla tadi sudah menyampaikan sangat sangat detail ya, ketika ini menjadi masalah bangsa di masa depan. Jadi memang rasa ingin tahu bangsa, generasi muda bangsa Indonesia menjadi pertanyaan besar. Menurut Humanitarian Development Index, masyarakat kita ini untuk berliterasi urutannya 87. Jadi ini menjadi tantangan, apalagi kalau teman-teman membaca laporan dari World Economic Forum tahun 2020. Nanti bagi yang mau, silakan cantumkan email di chat. Saya akan kirimkan laporan itu supaya nanti kalian bisa membaca tantangan-tantangan di masa depan. Itu dibicarakan oleh para pemimpin dunia. Dan tadi yang disampaikan oleh Priscilla adalah bagaimana visi disusun sedemikian rupa dan misinya, how to-nya. How to itu menjadi sangat penting. Dan ini yang menarik ini, yang disampaikan Priscilla itu udah omongan-omongan isu nasional ya, soal independence, itu prinsip-prinsip humanitarian sebenarnya. Ada empat yang pokok ya, humanity, neutrality, impartiality, dan independence. Dan tadi sudah dibicarakan tentang kesetaraan gender. Dan ini masih sedang berproses, dan ketika kita memiliki Priscilla, seorang Priscilla yang akan terus berkembang nanti, ini menjadi investasi. Jadi ini luar biasa Priscilla, sama seperti tadi lagu pembukaan yang kita diperdengarkan ya, itu menjadi sangat relevan, engkau menjelaskan bagaimana Smart Kartini yang kau bawa dalam kehidupan kekinian. Ini yang menarik juga, ada isu korupsi tadi yang dibawakan dalam versi anak SMA atau anak SMP, jiwa korsa, kesetiakawanan sosial. Kalau di zaman kami itu dulu mungkin mencontek berjamaah lah ya, dan itu biasa dulu zaman kami. Dan yang menariknya adalah Priscilla berani menolak, dan tidak semua generasi muda bisa berperilaku seperti itu. Itu berarti ada hubungannya dengan pengajaran. Tadi Priscilla sudah menyampaikan pengajaran dari keluarga. Inanggi, Bapanggi sudah menjelaskan demikian, dan itu kau terapkan, dan itu luar biasa, sangat luar biasa, dan itu benar-benar menginspirasi. Kemudian ini yang menarik untuk usia SMP dan SMA, Priscilla sudah berpartisipasi di International Model of UN, United Nations. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana cita-citanya. Ini tersambung dengan visi tadi yang sudah dijelaskan. Kalau aku sih sebenarnya sih kecemplung nggak sengaja ya. Dulu bukan karena terdefinisi seperti Priscilla. Tapi ini sungguh luar biasa. Jadi kau sudah bisa mau ke arah mana dan bagaimananya sudah kau identifikasi dari awal dan kau mengerti melakukannya. Dan yang menarik juga manajemen konflik di keluarga, di peers, teman sebaya.
terjadi konflik dengan dinamika yang besar kecilnya ya tergantung situasi dan tergantung isu apa yang dibahas, dan itu selesai. Jadi konflik itu wajar saja, tapi memang harus selesai. Itu poin penting yang bisa kita dapat dari Priscilla. Yang ketujuh adalah soal pengampunan. Aku pikir kita yang hadir di sini sudah mengerti apa namanya pengampunan, sesakit apapun, tapi kita bisa menerima dengan rela dan bisa memahami dengan lebih baik bahwa ada, kita bisa memahami mungkin orang itu tidak mengerti dan seterusnya. Tapi konsep pengampunan ini proses yang terus berkembang dan bertumbuh sesuai dengan pemahaman kita. Seperti ke poin pertama, yaitu mencari Tuhan. Dan yang menarik juga, Priscilla yang anak rumahan ternyata memiliki skill tambahan ketika berpisah dengan berpisah dalam arti merantau ya. Jadi selama ini Priscilla dibantu, kali ini harus melakukan pekerjaan domestik, menggosok. Oh ya, menggosok itu istilah mungkin nggak banyak orang mengetahui, tapi menggosok itu kalau kami di Medan bilangnya menyetrika, kemudian masak air atau menyapu rumah, mungkin ikut juga masak Indomie ya. Jadi memang ini perlu dicamkan kepada termasuk anak-anak kami, pekerjaan domestik itu memang harus dididik dari awal, karena ketika mereka keluar dari rumah mau tidak mau memang itu harus dikerjakan sendiri. Kemudian penting memiliki skill tambahan seperti piano, juga speech, dan yang menariknya adalah Priscilla sudah belajar memiliki beberapa bahasa. Dan ini menarik, ada Mandarin, Inggris, dan mungkin ada bahasa lain lagi ya, Pris ya? Karena lumayan ada, Bang. Itu luar biasa, pengalamanku sendiri untuk ini mungkin, ya ini saatnya mungkin bagi kalian, ini referensi saja ya, teman-temanku yang lebih muda dari aku tuh bisa menguasai minimal 3 bahasa. Kalau aku hanya tahu bahasa Inggris, jadi ketika aku bekerja kadang-kadang ketika untuk bahasa Perancis, Jerman itu aku nggak bisa, jadi peluang lebih sedikit. Jadi ini kita berbagi pengalaman berdasarkan generasi kita, kalau bisa kalian menguasai atau memberikan tambahan skill bahasa, selagi muda, pelajarilah. Sekarang banyak medianya, platformnya banyak, banyak yang gratis bisa belajar dari YouTube. Priscilla sudah membuktikannya. Kemudian ini yang luar biasa juga, time management versus activities. Kalau aku dulu baru mengerti ketika hampir tamat kuliah, Priscilla sudah melakukannya sejak dini, sejak SMP dan SMA. Jadi perbedaan gap generasi kita itu memang lumayan jauh, dan jadi memang dinamika perubahan zaman juga berbeda. Kalau mama kami dulu, bapak kami mungkin tidak begitu mengajari kami time management secara detail, memang diajari, tetapi memang lebih sifatnya general. Tapi kalau Priscilla tadi sudah menyampaikan bagaimana pengaturan waktu dengan aktivitas yang bisa dipertanggungjawabkan, itu intinya. Jadi itu bukan hanya sekedar matriks. Kemudian ada memang culture shock, tabrakan budaya mungkin ketika Priscilla berpindah sekolah dari sekolah di Del, kemudian di San Thomas, ketika harus mempelajari budaya sendiri. Ini yang menjadi tantangan di generasi muda sekarang, dan ini bisa menjadi perhatian. Semoga nanti ketika Priscilla bersekolah, pergi ke Jogja, jadi bisa saling menguatkan lah ya dengan anak-anak muda, yang anak muda Batak. Syukur-syukur nanti ketika mimpimu untuk bersekolah ke tempat lain, itu akan tetap kau bawakan, karena orang-orang di sana sangat ingin tahu sebenarnya. Kita yang memiliki 17.000 pulau, 600 suku, 400 bahasa, orang terheran-heran kenapa kita bisa rukun. Padahal bahasa kita itu bervariasi. Jadi ini ada keterkaitannya dengan itu. Dan tentu saja juga ini menjadi bagian dari memerangi ideologi-ideologi yang ingin merusak dari dalam. Ini menjadi penting sekali. Kemudian passion, tadi sudah dikatakan Priscilla
seorang yang menyayangi binatang, ingin berkontribusi terhadap kemanusiaan, kehidupan sosial, fokus kepada perempuan dan anak. Ini luar biasa sekali. Jadi, kepada orang tua kami, kepada Inanggi, terima kasih sudah memberikan didikan yang sangat baik sekali kepada adik sepupu kami ini, Priscilla. Dan ini bisa menjadi teladan bagi kami yang masih memiliki anak kecil, bagi kita yang mungkin hadir di sini. Dan ini kami buka kesempatan dulu, mungkin kepada Inanggi yang ingin menyampaikan, kalau ada yang ingin disampaikan di sini terhadap adik kami Priscilla ini, tentang proses-proses perjuangan dan dinamika hidupnya, kami persilahkan, Inanggi. Terima kasih, tapi Inanggi nggak bisa ngomong banyak-banyak. Memang Priscilla ini buat Inanggi pun sangat membanggakan. Buat Panggi almarhum pun Priscilla ini sangat membanggakan. Semangat juangnya tinggi. Dan kalau dia ingin sesuatu, dia bisa mencapainya dengan usaha. Seperti cerita dia tadi. Awal adaptasi di Dell mungkin ada sedikit nilai yang mungkin jelek, tapi dia bisa menyelesaikan itu dan dia bisa mendapat nilai yang tinggi. Tapi itulah di usia dia yang ke-17 dia harus sakit, harus minum obat, tapi dia bisa berjuang dan sampai akhirnya waktu dia ujian di IUP juga Nanggi support dan luar biasa bagaimana ujian UGM itu 2 tahap. Waktu 1 tahap lulus, dia takut yang 2 gimana. Karena Nanggi nggak boleh melihat, karena tidak boleh ada buku, tidak boleh ada orang di sekitarnya. Tapi cuma Nanggi bilang, Tuhan tidak akan memberikan setengah-setengah. Kalau Tuhan sudah luluskan tahap pertama, Tuhan pasti luluskan tahap 2. Dan pengumuman itu kami mendengarnya jam 12 malam. Karena dia kehilangan akunnya untuk melihat. Dan waktu itu Panggi masih tidur, tapi kami semua terbangun. Itu satu, semangat juangnya tinggi. Kemauannya keras. Ya, pesan Inanggi cuman jagalah kesehatan. Kita cuman punya Tuhan, Tuhan pasti memberikan apa yang Priscilla mau, meskipun kita sekarang di ruangan berbeda, Inanggi di kamar Inanggi, dia di kamarnya. Tapi secara pribadi Inanggi bangga sama dia, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Semangat untuk melayaninya juga kuat. Begitu ada diminta untuk melayani di sekolah minggu, dia siap. Karena dia main musik juga di gereja. Dan biarlah sampai kapanpun tetap menomorsatukan Tuhan. Karena kita tidak ada apa-apanya. Kita cuma punya doa. Apapun yang dikasih Tuhan sama kita, apapun yang kita miliki, itu semua bersumber dari Tuhan, ya Nang, ya. Priscilla orangnya takut akan Tuhan, dan ya itulah mungkin yang kami lakukan setiap malam kami beribadah keluarga, walaupun masih ada Panggi waktu itu, kami tetap beribadah, dan sekarang pun kami tetap beribadah. Mau jam 11, penting urusannya selesai. Dan Priscilla juga bisa mengatur skala prioritas. Apa yang harus dia duluankan, apa yang harus dia belakangkan. Dan menjelang-menjelang mau berangkat ke Jogja, Nanggi cuma berpesan, yang pertama mengandalkan Tuhan, 2 jaga kesehatan, boleh belajar, tapi kesehatan juga
harus diperhatikan karena Priscilla punya latar belakang asma. Semoga semakin besar asmanya bisa hilang. Dan Tuhan Yesus memberkati, biarlah anak mama bisa mencapai apa yang dimimpikan, apa yang diharapkan. Berjuanglah dengan usaha sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan, dan jangan melupakan Tuhan. Mungkin itu aja. Nang Anggi mengucapkan terima kasih kepada Bang Erol, kepada Bang Gervin, yang sudah banyak menggali dan bisa kita dapat dari Priscilla. Terima kasih juga kepada yang sudah join, biarlah kita semua saling menginspirasi satu sama lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu aja kasih. Bang Erol. Baik, baik Inanggi, terima kasih ya. Pesan-pesan yang disampaikan sangat berkesan dan berbekas bagi kami. Oke, di sini kita ada hadir juga Tante, Om, dan juga mungkin teman-teman Priscilla. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, kami persilahkan menanyakan langsung kepada Priscilla. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin masih ada, Gervin mungkin bisa disampaikan juga. Dari aku udah cukup sih, Bang. Sudah cukup ya? Iya. Oke, kalau keluarga kita yang lain. Udah. Oh ya, silakan Tan. Weh, Bang Gervin. Silakan Om. Muka nyawa. Hah? Enggak. Apa? Saya baru sampai nih. Tadi join, cuman karena ketemu sama Bang Tama gitu, ngobrol di mobil, jadinya akhirnya enggak ngikutin. Sorry ya. Ya, enggak apa-apa, Tuan. Enggak, tapi mau nanyanya kan gini sebenarnya. Ini kan ceritanya kan diskusi ya kita ya. Iya, ya, Om. Sebenarnya Priscilla itu mesti sharing gitu. Wah, ini tiba-tiba mungkin udah diomongin ya. Sebenarnya apa sih key suksesnya untuk oh enggak, gini kan Priscilla dong. Oh, Priscilla udah ngomong ya. Key suksesnya ya. Halo, Pris. Enggak apa-apa Om kalau mau. Oh iya, ya udah kalau gitu. Sebenarnya kan Om cuman gini ya, mikirnya kan, sukses ya kan. Kita itu mesti balance. Nah, Priscilla saya ngeliatin tuh, itu punya balancing-nya bagus. Yaitu mengenai gereja, terus juga mengenai musik. Musik luar biasa banget tuh. Seni, gitu. Sama pendidikan, gitu. Nah, orang yang balance itu luar biasa loh. Saya cuman mau sharing. Ada yang namanya tuh teman gereja kami, gitu. Itu yang namanya Tony Wenas. Tony Wenas itu CEO-nya Freeport. Tapi yang namanya main musik, main piano, sama nyanyi di gereja. Oh, luar biasa. Karena dia dulu di Fakultas Hukum UI. Ya, terus apa punya band dulu waktu zaman-zamannya Om masih muda. Namanya Solid 80. Itu semua anak-anak Fakultas Hukum UI. Gitu. Solid 80. Hah? Nah, itu si siapa namanya si Tony Wenas itu tuh luar biasa tuh. Dia balance banget gitu kan. Karirnya bagus gitu. Terus musiknya bagus. Gitu, terus kemudian gerejanya juga bagus. Gitu, walaupun dia di orang GPIB bukan orang Batak kan. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya ngelihat ada peluang itu ada di Priscilla. Nah, kira-kira Priscilla mau sharing tuh bagaimana sebenarnya ini tuh talenta itu tuh talenta itu. Itu aja pertanyaannya. Ya, terima kasih Om. Silakan Priscilla. Pertama-tama aku mau kasih kredit dulu sih buat keluarga Om Roy, karena mau masuk FA UGM itu gara-gara Kak Stevie sama Bang Tama. Wah, gara-gara. Iya, keren banget.
Bang Tama juga barusan lomba, Kak Stevi juga banyak lomba. Mungkin thank you so much ya Kak, Bang, Tante, Om, udah support. Dan gara-gara spending my childhood sama Kak Stevi sama Bang Tama, nular deh FK, FHU game-nya. Kalau soal balancing, kalau pertama, Mama sih yang selalu bilang Om, segala sesuatu tuh ada skala prioritasnya. Mama selalu bilang kayak gitu. Misalkan aku terlalu banyak main gadget, Mama malah scold gitu, marah. Mama selalu bilang, segala sesuatu tuh ada prioritasnya, Nang. Jadi ceramahnya itu dari A sampai Z, sampai Alpha, sampai Beta, itu yang bisa buat aku balancing. Tapi sejauh ini Om, kalaupun misalkan lagi gak produktif pun, sebenarnya sebagai manusia yang penuh dosa ini, aku juga gak bisa balancing amat. Tapi guru aku selalu bilang kayak gini, kalau melayani ada waktunya, kayak dia kita bilang, kesusahan satu ada waktunya, besok ada kesusahan lainnya, ngelakuin ini ada waktunya, lakuin yang B ada waktunya. Sampai sekarang pun baru kelas SMA kelas 3 inilah baru belajar kayak gitu Om. Dulu karena sistem di SMA Unggul Del yang buat kayak gitu. Kalau sekarang mungkin ada kesadaran sendiri. Itu Om. Kalau tipsnya enggak sih, palingan bikin di aplikasi handphone ada reminder. Nomor satu yang harus dikerjain ini. Kalau nggak dikerjain, ada self-reward dan self-punishment. Punishment-nya nggak usah gede-gede banget, tapi kayak nggak boleh makan sushi satu minggu. Atau nggak boleh shopping satu bulan. Gitu aja. Tapi kalau self-reward-nya besar banget. Kalau misalkan ngerjain sampai tuntas, apalagi prestasi, sampai menghasilkan sesuatu, self-reward-nya shopping 5 bag atau enggak YouTube 24 jam gitu. 5 bag apa tuh? 5 bag, 5 tas. Oh, 5 bag. Itu aja. Tadi kita di Jogja kita self reward makan sushi ya, Pris. Itu pasti enggak. Oke, ini menarik ini, Pris. Tapi ya jarang ya, setiap orang menghargai dirinya sendiri. Kembali ini salah satu bentuk pengajaran dan juga proses kedewasan ya. Kalau di generasi kami mungkin yang namanya self-reward itu kayaknya agak jarang atau mungkin malah belum pernah. Tapi ini penting. Terima kasih sudah berbagi tentang ini. Dan itu menjadi benar soal pengajaran. Terima kasih juga untuk pertanyaan Om Roy ya, yang terklik ya. Klik, sangat klik malah dengan kami yang ya orang tua muda lah yang masih memiliki anak kecil-kecil ini. Terima kasih Om dan Tante. Ya, masih ada lagi Om? Oke. Enggak, ada lagi ya? Ini yang terakhir ya, gitu ya. Ya, silakan. Dan saya dulu ini Bang Erol ya, saya pernah diinterview sama dia punya itu apa yang punyanya Sekolah Victory Plus gitu, dia punya channel sendiri gitu. Saya pernah diinterview sebagai orang tua. Saya bilang begini ya, untuk Priscila ya, terutama ya Pris. Ini adalah menurut setiap itu ada stage 1 waktu kita masih bayi. Terus stage 2 kita sekolah. Terus stage 4 ya stage 3 kita menentukan fakultas kita. Jadi saya sebenarnya salut loh ya. Salutnya gini ya. Dulu waktu saya masih SMA, saya bingung tuh mau kuliah apa, ujuk-ujuk mau jadi apa juga saya enggak ngerti gitu kan. Itu saya nggak tahu arah saya gitu. Nah, tahun anak-anak sekarang
sekarang Priscilla, kayak Priscilla dari awal udah menentukan, itu luar biasa gitu ya. Nah, di dalam stage yang ketiga ini ya, yang ketiga ya, berarti ya untuk fakultas di universitas ini sangat menentukan untuk stage berikutnya. Itu yang saya mesti harus tegesin ya untuk Priscilla gitu. Karena kalau stage 3 ini berhasil, stage 4 pasti akan berhasil. Kalau stage 3 ini enggak berhasil, stage 4 pasti enggak berhasil. Jadi ritmenya yang balancing tadi itu harus tetap dijalani. Itu aja nasihat saya. Ini juga terjadi juga di Stevi sama Tama, bahwa ini adalah kuliah itu adalah faktor yang menentukan sekali untuk masa depan berikutnya. Yang pertama, waktu kuliah menentukan karir kita. Yang kedua, waktu kuliah menentukan jodoh kita. Gitu. Semoga jodohnya kan satu agama gitu. Sesuai sama kebiasaan kita. Nah, itu dia. Itu aja ya, tambah dari saya, Bang Erol. Terima kasih. Wow, terima kasih Om Roy. Luar biasa. Terima kasih Om Roy. Sip, luar biasa Om. Ya, mungkin masih ada lagi kawan-kawan Priscilla mungkin ini. Kalau ada yang mau ditanya atau mau berbagi pengalaman, jika ada yang atau senior mungkin yang ada hadir, silahkan saja disampaikan. Nggak apa-apa, disampaikan saja, mungkin ada yang perlu menjadi perhatian bagi adik kami ini, apa yang harus ditingkatkan, diperbaiki. Atau kalau memang tidak cocok di forum ini juga nggak apa-apa, tapi nanti mungkin setelah di forum ini boleh disampaikan kepada Priscilla, karena paling tidak pengetahuan, pengalaman, inspirasi yang sudah dibagikan ini, tentu jangan hanya berhenti sampai di sini ya. Jadi ini harus kita sirkulasikan dimanapun kita berada. Jadi tidak harus keluarga juga, tapi intinya dimanapun kita berada, karena prinsipnya berbagi. Berbagi dan menginspirasi sesuai dengan judul channel kami ini, bukan bilang biasa. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, silahkan saja. Mungkin dari saudara sepupu kami juga nggak apa-apa. Adik-adik kami silakan saja. Karena boleh dikatakan jarak kami dengan Priscilla lumayan jauh. Aku tingkat 2, Priscilla masih bayi kalau nggak salah ya. Masih kecil lah pokoknya. Jadi memang sangat jauh. Oke, kalau memang tidak ada. Oh, silakan. Hai, ini Stevi. Aku cuma mau bilang aku very proud of you, maksudnya dari implikasi awal itu kayak ini udah sangat dewasa banget, udah punya pemikiran yang gimana ya, yang kayak sesuai dari Bang Erol bilang, kadang-kadang kita perlu menemukan pencerahan yang Priscilla dapat itu di umur-umur yang lebih tua lagi, tapi Priscilla di umur ini aja udah bisa, itu buat aku luar biasa, jadi bekal yang sangat berguna untuk menopang Priscilla nanti kuliah, dan semoga bisa konsisten juga dipegang terus selamanya. Terus aku mau bilang, aku juga bangga banget sama Priscilla, tadi juga dengerin Priscilla kita gitu, maksudnya tuh, tapi tadi Priscilla cerita tuh kok exciting ya, kok menarik ya, terus juga ceritanya juga terstruktur banget. Gimana ya, aku bangga aja sih punya sesuatu kayak Priscilla. And I just wanna say that I really love you so much. Terus mungkin kayak bilang nama aku, tapi aku ngerasa kayak padahal aku yang justru di sini wow banget dan amazed banget sama Priscilla. Kayak aku ikut Priscilla nih mau ke Jogja, aku juga harus jadi lebih baik lagi. Contoh baik buat Priscilla, dan aku juga di sini aja aku belajar banget, banyak sama Priscilla. Jadi
Terima kasih banget, Pris, udah mau sharing ini. Habis-habisnya banget dengar. Semoga nanti bisa cerita lagi kayak gini. Udah sih, Cukin, cukup itu dari aku. Mau nangis. Iya, benar sekali. Ini cerita sangat menginspirasi dan jujur aja ya, kekuatan teman sebaya. Teman sebaya ini tidak hanya teman yang benar-benar teman, tapi juga saudara. Jadi, Kak Stevi dan Bang Tama sudah membuktikannya kepada Priscilla. Dan semangat ini sebenarnya ya, ini bagian dari kesetia kawanan sosial sebenarnya. Dan ini yang sudah mulai jarang di yang kita lihat sehari-hari. Dan semoga ini nanti bisa lebih terasa pancarannya ya, apalagi nanti ketika Priscilla sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Jadi kalau memang tidak ada lagi, mungkin Gervin yang menyampaikan satu statement, closing statement, sebelum nanti kita ke Priscilla dan sebelum kita tutup. Silakan Gervin. Ya, makasih Bang Ero. Ya, dari kisah Priscilla kita bisa belajar lah bahwa, belajar banyak sih aku juga. Ya, biasanya adik belajar dari abang, ini abang jadi belajar dari adik ini. Ya, bagaimana Priscilla tetap berpegang kepada Tuhan dan tidak orangnya tidak mau dendam juga, dan dia tangguh dalam menghadapi segala situasi. Jadi sesuai dengan moto dia lah, bahwa kita juga harus berserah kepada Tuhan dan juga tetap juga fokus sama apa yang kita hadapi. Paling itu aja sih Bang. Oke, terima kasih Gervin. Oke, kalau memang tidak ada lagi, Priscilla, closing statement sebelum kita tutup pertemuan kita ini. Kalau dari aku sih Bang, banyak teman-teman juga yang nanya, gimana sih masuk FH UGM IUP? Kalau misalkan soal apanya ya, yang dilewati secara tesnya itu mungkin kayak tes bahasa Inggris, tes TOEFL, yang bisa dilihat lah dari website-website di internet. Tapi tips aku cuma satu, apalagi untuk teman-temanku ini sekarang lagi intake kedua, mereka lagi nonton di live streaming, mereka bilang, gimana caranya masuk di IUP? Aku bilang, terutama di interview, be confident, be honest. Karena setiap cerita itu unik, kalau penyampaian kita juga honest. Jadi kalau misalkan kita make up stories terus jadi nggak nyambung nanti sama yang diminta, yang mau wawancara, jadi mungkin jadi nggak masuk kali ya, atau mungkin jadi penghambat kali. Tapi kalau aku lebih banyak, aku orangnya nggak bisa kasih solusi atau gimana kasih tips gitu Bang. Mungkin aku orangnya lebih kasih kredit ke orang-orang yang udah membantu selama ini sih, kayak mama, papa, almarhum, keluarga, buat sepupu-sepupu aku yang sekarang sukses-sukses, dan teman-teman aku, bahkan orang-orang yang jatuhin sih, lebih bilang kayak, gitu, nggak boleh kayak gitu. Tapi makasih untuk orang yang merendahkan, karena itu menunjukkan kalau kita merendahin orang itu kita nggak berada di posisi yang tinggi, makanya kita merendahin orang. Closing statement-nya, tipsnya atau apa, ya selalu bersandar sama Tuhan, nggak ada yang perfect, aku juga bukan orang yang perfect, aku berkesempatan aja untuk kasih cerita ini, cuman untuk memotivasi teman-temanku, terutama teman-teman yang mau intake kedua hari ini, semoga intake-nya lancar. Buat teman-teman yang UTBK, untuk nunggu mandiri juga bisa nanya tipsnya dari teman-teman, kakak kelas, dan selalu bersandar sama Tuhan sih, ora et labora. Itu aja sih, Bang. Oke. Baik, terima kasih Priscilla untuk cerita dan pengalamannya. Penekanan-penekanan tadi sudah disampaikan. Untuk mewakili semua itu mungkin aku menggunakan istilah Gervin ya. Untuk mewakili semua
poin-poin penting itu tangguh. Itu mungkin tangguh itu berarti apapun ceritanya di depan sana akan tetap berjalan. Dan yang menarik juga tentang percaya diri, self-confidence, dan kejujuran, honest. Itu yang akan menjadikan setiap orang, dan ini sudah kau buktikan, menjadi trustworthy, orang yang dapat dipercaya. Jadi kepada orang tua kami, Bapanggi Inanggi, Tulang Aturang, Makela, Namboru, Tante, adik-adik sepupu, teman-teman, generasi muda Indonesia yang ada hadir dan melihat ini, Priscilla tadi sudah berbagi tentang Martuhan, Maroha, dan Marbisuk. Prinsip yang ada di Sekolah Del yang diciptakan oleh Pak Luhut Panjaitan ini ternyata menginspirasi begitu besar, membawa perubahan besar bagi teman kita, adik kita, Priscilla. Semoga cerita malam ini bisa menginspirasi kita juga untuk melakukan perubahan diri. Paling tidak prosesnya sudah bergerak. Yang paling penting adalah proses yang bergerak maju, progresif. Soal output itu masalah nanti. Yang penting berusaha dulu, dan itu telah dibuktikan. Semoga cerita kita ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Determined to move forward unafraid. She walks through a maze of challenges, fighting fearlessly for a better change. With her talent and her skills, she will lead and thrive throughout the world. She sings loud. L'égalité, le respect, la compassion, l'attention, la santé et la justice pour tous. Nous les êtres, marchons main dans la main, droit devant. Dans l'unité et la dignité, nos voix seront entendues, s'élèveront. La violence ne sera plus.